Buat teman-teman yang pengen nyobain PPSH dan juga Kilo, kalian bisa main di Battle Royale dan kalian bisa ngambil lootingan di lantai buat PPSH dan juga Kilo. Ya, sebenarnya sih kalau dibilang feel-nya mirip sama MP atau enggak, ya pastinya akan sedikit berbeda. Dimana kalau lo tahu juga, jika lo main MP dan jika lo main BR juga, kenapa pakai kata jika ya? Kalau, ya. Soalnya kalau sama Kilo mirip. Waduh, bapak-bapak sekali. Jadi gue nyobain PPSH ini, teman-teman. PPSH yang gue rasain di BR ini lebih enak buat di jarak-jarak middle ke jarak dekat. Buat deket banget nggak enak, buat jauh banget nggak enak. Kalau dia kejauhan, damage-nya kecil. Di bawah 20, atau paling gede 22 lah. Tapi kalau kedekatan juga, dia pasti akan kalah sama Fennec ataupun sama SMG yang fire rate-nya kenceng. Mungkin seperti Fennec dan juga CBR4 ya. Apalagi CBR4 sekarang juga drop di tanah buat di Battle Royale. Tapi ya kurang lebih sebenarnya ini senjata yang sangat gue suka. Dan gue nunggu-nunggu senjata ini untuk muncul di multiplayer nanti. Dan gue cobain juga teman-teman buat kilonya sendiri. Buat feel-nya sebenarnya ya dari Iron Sight gue ngerasain kurang lebih mirip sama M13 ya. Kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi ya sedikit kurang, sedikit lebih. Namun buat dari firepower-nya sendiri sebenarnya sih ya lumayan lah. Tapi masih rasa-rasa seperti M4 ataupun seperti AK-117. Kembali lagi teman-teman, gue nyobain dengan pandangan FPP ya buat si PPSH ini. PPSH ini ya sebenarnya dari bentuknya sih mirip sama yang pernah gue pakai di Cold War ataupun di COD Vanguard. Tapi dari serangannya atau dari feel-nya sendiri sebenarnya tidak terlalu mirip gitu. Jadi gue masih agak sedikit kurang serak aja sama PPSH yang ada di CODM ini. Ya mungkin kedepannya bisa sedikit diubah gitu. Namun buat kedua senjata ini teman-teman, kalau menurut gue sih yang mungkin akan menjadi senjata yang meta pastinya senjata yang punya skin mythic. Gue rasa senjata yang punya skin mythic selalu bisa menjadi suatu senjata yang menjadi pilihan tentunya. Ya kalau gue bilang sih Rytec sebenarnya out of question teman-teman ya. Nggak usah ditanya lah Rytec, gue juga nggak ngerti sih dia berat banget gitu kan. Ya mungkin someday Rytec bakal dapetin sebuah buff juga yang ngebuat senjata itu enak dipakai. Tapi ya menurut gue kalau AR sih ya sejauh ini yang dapetin senjata mythic nggak pernah nggak enak. Selalu enak. Begitupun juga dengan SMG seperti Fennec dan juga CBR4. Seru kan? Maju guys. Tadi dulu nggak ada senjata. Wah, ada zombie. Atas mati. Sabar, Pak. Wah, tolong, bang. Dan tolong. Maco masih ada. Banyak banget, cok. Rata. Dan tangan gua ada. Depan tuh. Wah, itu kejam ada, cok. Dia masuk. Oh! Oh, rata. Rame banget. Rame. Apaan itu?